Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya berada di kawasan Ijen Geopark di Kabupaten Bondowoso. Ini tadi saya dari air terjun Kalipahit, sekarang akan melanjutkan perjalanan menuju ke kebun stroberi yang ada di perkebunan Belawan, Kabupaten Bondowoso. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana suasana perjalanan dan ingin mengetahui bagaimana kebun stroberi yang ada di perkebunan Belawan, Kabupaten Bondowoso, tonton videonya sampai selesai sama kami di NKS Channel. Tutup lagi. Oh, buah, yo, Leila. Bukannya saya ngelawan nih, gubis bu, ya. Wah, makan yang apa ya, mak? Aku bisa tadi tahu sih, kelihatan tuh nggak ada. Jalan ya, apa? Kuping. Jam 3 kita masih di sini. Ya, aku mau khawatir biar ngawas di tanah yang abang ya. Apa deh? Ini. Apa nih? Drone. Aku mulai mau. Macam drone mana wis yang? Awas ada truk lagi. Oh, bukan truk. Mobil. Woi. Wow. Tat. Awas. Dia pengantin lagi.
Berarti 100 meter ada portal. Oke. Satu, dung, dua, dung. Kamu harap lapor, lapor. Enggak lah, enggak. Ini kelawan. Din, kelawan. Jangan tekok-tekok nih, Pak. Ibu punya. Kebun maring ini kan enek perumahan-perumahan yo. Apa? Desa. Heeh, iya desa. Engko anu. Kampung perkebunan. Perkebunan Belawan. Iku mau. Capek cinta. Yo iki dalane Kak Isa. Baterainya sudah mengajak untuk redup. Kau sih ngantuk ya. Awas banyak sepeda. Ini toko kawa burung ini. Oh, ternyata bukan air, ternyata gembel. Oke, HP-nya siapa maring ini ya? Ais. Gini, anu mandek kayak mari di sini. Iya. Pemandian air panas lurus, agus stroberi lurus, kawah burung ngiri, kita lurus. Kita nggak ke kawah burung ya. Ini ke kanan ke kawah burung. Ke kiri ya? Ya ke kiri. Sudah lupa arah. Nah, sing ngakek tanduran gubes iku ning kiri ya. Kiri, ning kono wis. Sing pak jagung-jagung mau? Enggak. Jalan apa ning kawah burung terus jalane dhisik udan bledok kok ya. Iya, maksudnya lek tikungan ya. Di sebelah kiri kita pohon ketutupan pohon kopi. Dari sana juga kelihatan itu teman-teman. Wah, bagus. Oh, itu apa kebun apa itu? Kebun anu, kubis. Kebun kubis. Ini pertama kalinya kita kesini. Timbangan aku meneng. Bisa ngono suara aku ngene cu edit to ya. Watu Capil. Ini namanya Afdiling Watu Capil. Perkebunan apa jenenge mau ya? Perkebunan apa, Lek? Ah. Awas.
di mana? Itu ada masjid. Masjid apa? Masjid Al-Hidayah. Nama tempatnya? Enggak ada saja berisik. Kebun jeruk Kali Uriang. Kali Uriang ya? Urang itu, le? Kopi ini lebat, tapi kok nggak dia nu? Kopi apa? Robusta itu ya? Nggak tahu juga. Robusta. Sudah merah-merah, kok nggak diunduh, kok nggak dipanen? Bagus. Ketutupan sudah. Dipenuhi dengan tanaman kopi. Kopi di belakangnya di perbukitan itu ada tanaman apa ya? Pertanian apa ya? Dilihat dari truk-truk yang tadi itu yang dibawa banyak bawa bubis kol. Sayur kol. Ais enggak pakai sayur kol. Ais gak pakai kol dok, pakai pikap. Tadi di sana juga ada ya? Aku ki ngomongi ayah. Sama sih ngomong, Mas Eno ngomong yang kok nganu. Ya sing kok gak tak busek ndek kowe mau ono omah ngono. Stasiun Pak. Masih jalanannya bagus ya teman-teman. Kiri kanan masih perkebunan kopi. Alhamdulillah. Kita sampai di sini.
wis tang lu. Berada di hutan baluran, cuman jalannya kurang lebar, terus pohon-pohonnya kalau di sana jati, di sini banyak kopi. Ini sudah berganti tanaman. Tanaman apakah ini? Koyo lantoro. Ini ada. Ini sekarang kita mencari lokasi kebun stroberi. Semoga saja nanti kita bisa menemukannya, karena GPS kita belum bisa menemukan. Sekarang kita sampai di mana lagi? Toko Pojok Ijen. Mana ini? Lava Blawan. Kebun stroberi. Kira-kira masih jauh. Makasih ya, Bu. Ini ada lapangan. Cangkir kok bilang iya, di mana? Kali pal-pal dia kan ada mengalir ya. Kesana dong, jangan di sini, nanti aku turun. Berparkir di sana dulu. Ini stroberi ini enggak ada stroberi ini, enggak nandur, dong. Iku mau kacare.
kebunnya ada tapi stroberi ono, tapi stroberi ini sih enggak ono. Arep delang enak iki, Dok. Garing ngono iku, welcome to Belawan. Ya kita kebun apa? Sana langsung cus. Jam 5 ya yes, paling kok jam 9 gitu kum ya. Ini apa ini ayah? Rest area kabare Bang Jati. Ternyata di sini banyak rumah teman-teman. Toko selera, aneka macam camilan, rokok, minuman, sembako dan lain-lain. PLN, pos jaga, sampel. Setiap seminggu sampel ya. Tanah milik PT PN 12. Oh, Belawan ini PT PN. Samping ini kok ya tengjeng ya. Yang bayar perkebunan ini. Di sini ada ATM BRI, teman-teman. Apa ini sudah termasuk kota juga yo? Kok ATM masuk sini? Unit sampel. Ini kantor aran-arane ya. Rumahnya asri teman-teman, depan rumahnya ada sayuran. Perumahan perkebunan, di depan itu ada masjid. Rumahnya bersih. Masing-masing kubang ada namanya. Ade, ini Pak Ade, Santoso, Martani, Sucipto, Suja. Apa niki? Apa namanya uang pertani? Uang. Tega anu perkebunan. Ade Sucipto. Uang gula ibe. Ben gampang. Ini namanya masjid. Bagus, apa sholat ya? Namanya nggak tahu. Kalau sebelah kiri ini ada puskesmas. Aduh, puskesmas Sempol. Ada UGD. Puskesmas Ijen Bondowoso. Sampel di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ada kantor desa Sempol. Kebun stroberi ke kanan. Kecamatan Sukosari, Bondowoso Kota Lurus, arah ke kanan. Guest house kiri. Kita lurus. Cari cangkir. Terus sih. Enggak ke arah terus sana. Ke kiri mana? Guest house. Kecamatan Ijen gitu. Ini di sebelah kanan ada tulisan PT Perkebunan Nusantara Kebun Kalisat Jampit Arabica Homestay. 10M ini minggu kemarin. Jalan Jampit.
kedelai. Juga wisatawan. PT Perkebunan Nusantara 12. Jangan sehat, Mas. Oh, mari senam. Mari. Mau senam. Masih mau senam. Komen. Bagus tuh. Pabrik pengolahan kopi Arabica. Kebun kubis, bagus ayah di bawah. Ampun saja, kita mampir ke masjid itu ya. Salat sih ya. Oke. Mungkin ini tempatnya stroberi sekarang ditanami kubis paling yo. Dulu di sini mungkin. Iki tuh masjid sing mau kok ya. Modele padha ya anu kubae bareng. Bukan anu iki kan niru balak iki Pak Kader. Iya le. Jalan tak dikenal. Jalan kene piye ta? Masjid bagus. At-Taqwa. Rumahnya bagus teman-teman. Stroberi, kebun stroberinya. Allahu Akbar, bagus sekali. Ini bro, kupis sama wortel. Boten dan ini alus-alus nih. Ini seledri. Wortel iki. Godong alus wortel. Bawang pre. Aduh, suka deh tinggal di sini. Ada punya kenalan di sini.